saya mohon izin kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, hadirin yang berbahagia. Kalau boleh, yang sudah makan, kita merapat sedikit ke depan. Ayo ibu-ibu, kalau boleh mohon bantuannya. Sebentar, kita nggak lama. Teman-teman yang di belakang, silakan. Mari teman-teman, ibu-ibu, adik-adik. Ayo, semangat. Semangat. Ayo, semangat. Insya Allah kita datang di sini dengan penuh keikhlasan. Setuju? Setuju. Ikhlas lahir batin, setuju? Setuju. Kita bukan masa bayaran, setuju? Setuju. Mari teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat, ayo sama-sama di sini. Yang masih bisa ke depan, monggo ke depan. Ayo sama-sama kita ingin berdoa untuk para pahlawan dan juga para saudara-saudara kita yang terkena korban di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, dan juga Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak memanjatkan doa dan mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus kita berdoa kepada para pahlawan revolusi yang sudah menegakkan berdirinya Pancasila sampai hari ini, yang kebetulan hari ini adalah hari 1 Oktober yang merupakan hari kesaktian Pancasila. Seraya juga kita membacakan doa kepada saudara-saudara kita yang tertiba musibah bencana gempa tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, dan juga gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maha Engkau Cipta, mulai.